rangka Milad ke-13, Ponpes Nurul Bantani menggelar turnamen voli tingkat MTS atau SMP seprovinsi Banten. Turnamen yang diikuti oleh 47 tim itu memperebutkan piala bergilir. Tujuan diadakan turnamen voli dalam rangka meningkatkan minat dan bakat bagi para siswa dalam berolahraga, serta meningkatkan silaturahim antara santri dengan siswa SMP setingkatnya di Provinsi Banten, dan mencari siswa-siswi yang berbakat dalam berolahraga voli. Pengasuh Ponpes Nurul Bantani, Kiai Haji Muhammad Sodikin, mengatakan kegiatan ini digelar untuk menumbuhkan minat olahraga bagi siswa dan meningkatkan tali silaturahim antara MTS dan SMP seprovinsi Banten. Sebelumnya juga mendapatkan piala bergilir dan alhamdulillah pada minat ke-13 ini mendapatkan piala bergilir juga. Ya, bertepuk tangan untuk para juara satu yang mendapatkan plus mendapatkan piala bergilir. Kemudian untuk pemain terbaik atau striker terbaik untuk putri atas nama Haura Penungsal Sabila. Thank you.